Iza kubur busra alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim allazi khalaqa fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa'a rabbuka kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaykum la'hafidhin kirama katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawna yawmiddin summa ma adraka ma yawmiddin summa ma adraka ma yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawmaidhin lillah sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو ونداء
Allaha wafurur rahim. Sadaqallahu al-azim. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang berusaha meneriaki. Yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharapkan atasmu bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, kita lanjutkan kajian tafsir atau makna dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Allah kepada kita supaya kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah atau Al-Qur'an. Wa matsalul ladzina kafaru. Dan perumpamaan atau misal atau contoh orang-orang yang kafir. Orang yang kafir itu satu, karena kebodohannya. Kemudian karena tidak mau mendengarkan nasihat dari Allah dan Rasul. Mereka itu dikatakan seperti kama salil lagi, seperti orang-orang yang meneriaki hewan atau binatang
gembalaannya. Berapa banyak hewan atau binatang gembalaannya itu yang tidak ya mengerti apa yang dikatakan oleh tukang gembala. Cubalah gembala kambing, gembala kodong, gembala macam-macam lah binatang itu. Diteriaki, dipanggilnya kuat-kuat. Semalamnya ukuran telinga dongong. Tapi ukuran pikiran, ukuran hati, ini udah paham. Ya. Apa yang dikotokkan dia tukang gembala, ya, ini enggak paham, bukan enggak mendongong. Dongong di tinggonya tapi enggak paham. Hai kabau, paham masa kurunya. Dikotokkan dek datuk tukang gembala itu. Dia tak pandai yang menggeleng dia. Jadi manusia-manusia yang kafir tadi itu Allah Ta'ala sangat ya, sangat menghina orang-orang kafir tadi karena ia tidak bisa menjadi manusia. Ya, ulang kafir tidak bisa menjadi manusia. Apa sebabnya? Ia lai mendongong, tidak ulangnya, lai pahamnya, enggak. Dongong, ya, didongong deh inyo, pahamnya enggak. Maka disebutkan risiko. Bahasa panggilan tadi hanya teriakan saja. Apa sebabnya? Uang itu sama dengan hewan. Tuli, orang kafir itu tuli. Apa tuli itu? Apa kak? Ya. Apa dikotoninya tuli? Yalah. Kalau ini tidak paham, apa nanti dongongnya? Sudah itu dikotokan bisu. Apa ada dikotokan bisu? Inyo tidak pandai, tidak pandai mencuitokan apa maksud dan didongongnya. Nah, iya, yang bisu itu mencuitokan, ya, paham.
tapi menceritakan dia. Mulut tak bisa. Menguraikan dengan kato-kato tak bisa. Tuh. Jadi itu namesu. Ya. Soalnya lagi ini ah. Setong makan pulik sekalanya. Wah. 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 Ah. Raso pulik tu. Raso ini. Tapi menguraikan. Kalau orang pun tak. Oh, lemah je pulik. Nah, ini ada komunikasinya ini lagi. Ada urai, urai yang maka nanti di akhirat, ya, orang mencontohi dulu, tadi disebutkan, ya, bisu. Dia ya, tidak bisa berkomunikasi, butuh berawak. Apa yang nampak di awak, bisa. Nampak orang lain yang cakap lain, berdui. Orang butuh tidak bisa. Godang. Tapi kalau orang butuh, tidak. Tak bisa hanya bercerita itu juga, ya. Sebab mereka tidak memahami apa-apa. Jadi ulang kaki nanti di akhirat tak bisa bercakap, ya. Selama pun hidup tak bisa hanya mereka. Nah. Jadi, di gue adalah tak ada, ya ingin bisu. Apa? Inyo tak berusaha, ya, memahami apa yang dikontrolkan orang. Ya. Hanya lah orang pokak tu. Tak ada orang mahu. Tak nak nanya. Tak ada orang mahu. Tak ada orang mahu. Ha. Ya. Jadi orang-orang kafir dulu tidak bisa berkomunikasi dengan Al-Quran, dengan Allah, dengan Nabi, segala macam itu, karena tidak memahami apa-apa yang didengarnya. Jadi sangat memalukan, yalah, orang kafir. Namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, itu nanti di akhirat menjadi orang yang paling bongak. Nah, ya, tidak ada loh apanya loh. Maka oleh sebab itu supaya hubungan kita dengan Allah Ta'ala lancar, maka ada ubiknya, ya, ada resepnya. Apa resepnya? Ya ayyuhalladzina amanu
Satu adalah iman. Ya. Iman. Kalau awak tidak beriman, tidak jadi bercakap. Bapak di sini, sudahlah. Dan seketik itu tidak percaya juga Allah. Tamat. Tamat itu. Tidak ada hubungan. Ya. Nah. Jadi, hubungan manusia dengan manusia itu iman. Ya enggak? Kita mau dia mau menikah aja ini. Dan percaya ke ini. Ini ulang elok-elok. Nah, tanyalah siapa saja terjadi hubungan. Ya enggak? Itu agama mengatakan itu tujuh boleh yang melamar betina itu tidak soal apa yang ada itu apa sebab tidak lebih jaya soal dia. Nah, siapa sajalah syarat uang itu bisa ya enggak bergaul dengan lelok adalah iman. Bajuta ulang. Tapi kalau ingin tidak beriman kepada Jokowi, percaya dia, pajak tidak diboyu dia, dah segala macam. Motor Jokowi diusak ada itu dilantungnya batu. Nah, jadi nan ya nomor dua awak itu bisa berkomunikasi itu dia iman. Jadi iman itu bukan bang-bangan. Tidak poncik. Itu lalu. Menyuruh yang puasa. Ya ayuhalladzina amanu. Yang kapil. Tidak kenal pun puasa. Jadi orang tubuh. Allah Ta'ala tidak mau mencakap dulu. Kecuali dengan beriman. Laki ini bertujuh. Tidak kena mau baca. Mencakap. Sebab tidak. Dicacai. Jadi. Di agama itu. Syarat orang bisa bergaul adalah percaya, iman. Percaya ke laki, percaya ke bini, percaya ke anak, percaya ke tetangga. Ya. Apa saja? Kalau tak jo iman, tak bisa. Itu mau diimbau. Tak ada lah jalan yang mudah. Ya ayyuhalladzina kafaru. Hai orang kafir, puasa. Sebab lah jalan itu tentu deh. Seibu kali pun sampai gini kafir. Nah itu ya ayyuhalladzina ya ayyuhal munafiqun la adola talanyu orang munafiq puasa tu iya apa sebab
nyonda akan puasa. Allah Ta'ala tentu dah. Oh ya nama Allah tentu dah. Duma inyo puasa. Mandi ke sungai, digasak minum dari sisi batu tak kolong-kolong. Kotuam adiduma inyo puasa. Lepaya maat segala nengalau di dapur itu bikin jam puasa. Nah jadi hubungan awak jo agama tu iman, ya. Hubungan awak sesama awak percaya, percaya ke laki-laki, percaya ke bini. Kuala bubar, bubar kalau satu. Ya. Apa enggak pulang-pulang? Enggak dulu bisa ayo keluar soang tu. Mintu enggak? Enggak. Nah itu. Jadi Allah Ta'ala mengotorkan. Enggak aduh dah. Hai orang kapiu. Makanlah yang baik. Enggak aduh. Hai yang munafik, makanlah yang baik dah aku. Tuh, kafir, munafik, zalim. Hai orang zalim, makanlah yang baik dah aku. Sebarat aku, oh buku ini, kalau awak tidak, tu aku dah semua kafir dunia tak dikenal pun. Nah, ini tentu dia. Hati yang kabur itu tentu dia. Maka, orang kabur, orang zalim, orang munafik, orang fasik, nak jadi keimbau dalam salah itu. Nah, ya. Dan imbau orang beriman. Kulu min toyibatin marah datang aku. Saya di dunia kok uang dan makan dan bergizi dan belok dan menyehatkan itu adalah uang-uang baik. Nah. Kemudian wasyukuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Aku bersyukur itu. Bersyukur itu adalah menghargai, menghormati, ya, mentaati, ya, apa yang dikotorkan oleh Allah. Ya. Jadi, dan bersyukur dan dapat lagi rekoko. Apa ni bersyukur? Segala dan ibu pulang wenyo dan bayok ba dah aduk kambing bamanyo dah aduk kota bamanyo dah aduk bori bamanyo segalanya halal apa syukur tu ya bersyukur dapat laki dan cewek itu. Jadi kalau anda bersyukur, ya itu kaji itu. Nam perlu dibawa pulang. Dari mana dapat dan tak kaji itu juga. Nah, kalau itu tak bersyukur namanya. Apa sebab? Karena kita tidak patuh
kepada agama Allah Ta'ala. Kocak juga nyok. Kalau tidak sedih itu, ada orang datang ke rumah sahabat, upaya sahabat kau malam tadi maliang dua goni korma. Segoni dah dimakan sesama anak-anak ini segala macam nak. Sudah itu, ulang leka maliangan mengecekkan Nabi. Hai Rasulullah, ini urutnya Rasulullah yang maliang malam tadi. Lama kok Rasulullah menjawab, apa itu? Sajik kurban wa masuk ke muncung anak. Tapi dari hasil curian, anak itu kami masukkan ke dalam nawako. Jawab awak sekali. Jangan banyak ibu. Bagaimana Rasulullah? Seminggu kami tak makan-makan dah. Orang dan dah untuk malam hari dah. Eh, nak pandai minta. Jadi cuwi. Pandai mali macam ni. Nah, jadi ada orang malu mamin. Tak. Tak malu mamin. Nah, kalau tak malu mamin. Ya. Itu dia nanti katakan hewan, iya hewan. Mana malu kamu memakan pucuk ubi ya? Mana malu kamu ya, memakan harta uang nggak ada dong? Nah itu hewan. Jadi diberitahulah kepada manusia tadi bahwa tiada lain, ya, tiada lain itu kasodo-sodonya tidak socik dan nindak do. Apa harama diharamkan alaikum, ya, atas kamu. Satu bangkai, dua darah mengalir, tiga daging babi. Nah, itu tidak lecek itu tak haram kesusodonya, ya. Dan apa yang disembelih selain dengan nama Allah. Maka, ya, paman itu kurang-kurangin, siapa yang melampaui batas, ya, yang melampaui batas, tapi ketika itu inyo darurat, ya, cuma itu pula sih masalahnya. Iya, nyonya lah mati, lah mati dah leh. Dah tu tentang kok kandil, nak kok kandil bisa? Nah, nyonya lah mati. Mana ada orang nak mati bisa ngaco kandil? Nah, jadi itu bersalih kesandiwara dengan Allah Ta'ala, ya, sebutlah, ya. Maka tidak ada dosa baginya kalau ingin memakan kambing tadi, memakan bangkai tadi, ya, ingin
lak tolok mengopo duodo. Siapa manggilnya? Ulang lagi. Bukan inyo lah makan. Wah mati kok. Dan yang kau makan. Bukan inyo mengajukan dia dulu. Iya. Nah itu. Kemisang itu. Aduh kong diok dia pula. Tuan lakon. Satu. Ini mana tak ngok-ngok. Tak tolak ngopong ya. Ngocok kong diok bisa. Nah jadi ya kalau memang inyo dalam nak mati tau mau obok datang uang ke situ kalau mati yang bawa jadi tak ya gue dan yang kawan dia sekadang kelereng itu lah dia situnya kan. Bintang ni pula nado nyanyi ulang tu. Kau nak kanti ya tu. Kanti ya tu. Usul ya tu. Pokok dia bisa dikocok. Yang usul tak bisa ditangkuk. Itu tu nak kasih. Itu berduntun apa? Kalau tak ada. Jadi kalau memang di dalam keadaan dan contoh tadi itu ya memang tak ada yang bisa setiap jualnya mengajau kambing tak bisa mengajau usul tak bisa ya ini orang akan mati datang ongok datang uang maju makan. Apa yang boleh bisa itu? Tapi kurang dia dah lupa ya. Kurang dia bisa takut dia yang mulai. Kanci yang tak ada si turun semua macam. Itu jadi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti itu akan dipatengokkan. Aduh, kau tuang tini ya pula modu videonya. Ya. Aku diangkau diangkau dia lo mati. Aku ndak usul kau dia, ndak selamatkan dia. Kita nyongke sama tentang dia lu. Selama aku kondok lah. Macam itu. Nah. Jadi. Di hadapan Allah nanti. Tak bisa ulang. Menutur. Iya tidak nak mati. Wa'am. Seperti makan lu. Video no. Nah. Jadi. Itu menutur namanya tu. Maka dikatakanlah ya kalau memang dalam kondisi yang telah tadi ya makhluknya diampuni dosanya tapi kalau tolok dia mengajarkan dia mengusul tidak akan diampuni dosanya kalau ini mengajarkan dia itu memang lama kan dia lupa dengan lain. Inna allaha wa'afurun wa'afirun. Kalau memang inyo berada pada suasana nak mati, tidak ada jalan lain beda, maka inyo jangan tahu ke inyo. Dan yang paling dia kata ada banyak yang kami makan
Penujur malah nak mati. Agaklah kayaknya. Ini tolong cahaya yang lain. Jangan maju ini. Jadi bukan keinginan inyo sendiri. Doa lu dirabai Allah banyak ulang ya dan beralasan bakal banyak karena tidak ada yang lain itu padahal kata waduh usul waduh segala macam jadi Allah Ta'ala tidak bisa dikit ya itulah kajiwa malam itu baca saya nisbin baca seayat ayat tapi ayat berjalan liquid kan ada mana apa baca kalau liquid itu iya baca arti guys kayak ibu sakirin jadi baku anak seorang iya tapi mak maco lah memaco kan lewat maco sama kamu A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Aku memohon. Aku memohon. Perlindungan Allah. Perlindungan Allah. Dari godaan syaitan. Dari godaan syaitan. Yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Wa masalul ladzina kafaru. Wa masalul ladzina kafaru. Dan perumpamaan. Dan perumpamaan. Orang-orang. Orang-orang. Yang memanggil. Yang memanggil. Orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman. Wa masalul ladzina yang teku. Kama salil ladhi yang teku. Seperti orang. Seperti orang. Meneriaki binatang. Meneriaki binatang. Yang tidak mendengar. Yang tidak mendengar. Atau yang tidak paham. Atau yang tidak paham. Bima la yasma'u. Yang tidak ia mendengar. Yang tidak ia mendengar. Illa du'aan. Illa du'aan. Kecuali. Kecuali. Apa du'aan. Kecuali seruan. Kecuali seruan. Atau teriakan. Summun bukmun. Summun bukmun. Mereka adalah orang tuli. Mereka adalah orang tuli. Dan orang bisu. Dan orang bisu. Umyum pahu. Umyum pahu. Umyum. Umyum pahu. Umyum pahu lah yang tahu. Aku umyum. Buta. 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 Buta.
Tuli bisu buta di situ. Ya. Menjadi buta, ya. Mereka tidak. Dan buta. Dan buta. Sebab itu mereka tidak memahami. Mereka tidak memahami. Apa-apa. Apa-apa. Ya ayyuhal ladzina amanu. Ya ayyuhal ladzina amanu. Hai orang-orang. Hai orang-orang. Yang beriman. Yang beriman. Kepada Allah. Kepada Allah. Kepada malaikat. Kepada malaikat. Kepada kitab. Kepada kitab. Kepada Rasul. Kepada Rasul. Kepada hari akhirat. Kepada hari akhirat. Makanlah. Makanlah. Makanan. Yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Kullu min thayyibatin ma razaqnakum. Makanlah. Makanan. 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 Yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Sebagai rezeki. Sebagai rezeki. Untuk kalian. Waskuru lillah. Waskuru lillah. Dan bersyukurlah. Dan bersyukurlah. Kepada Allah. Kepada Allah. In kuntum iyyahu. In kuntum iyyahu. Jika memang kalian. Jika memang kalian. Ta'budun. Ta'budun. Kamu hanya menyembah. Kamu hanya menyembah. Allah. Allah. Innama harrama alaikum. Innama harrama alaikum. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Yang diharamkan kepada kamu. Yang diharamkan kepada kamu. Al-maitatu. Hanyalah bangkai. Wadjama. Dan darah mengalir. Walah malhinzir. Dan daging babi. Dan daging babi. Wama uhilla bihi. Wama uhilla bihi. Dan hewan yang disembelih. Dan hewan yang disembelih. Liwairillah. Liwairillah. Dengan selain nama Allah. Dengan selain nama Allah. Pamanidaturrah. Pamanidaturrah. Maka siapa yang terpaksa. Maka siapa yang terpaksa. Melanggar. Melanggar. Wairo bawin. Wairo bawin. Wairo bawin. Tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Ya. Wala adin tidak melampaui batas. Pada isma alaihi. Maka tidaklah dia berdosa. Maka tidaklah dia berdosa. Bagi dirinya. Bagi dirinya. Innallaha. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah.
Wafururrahim. Wafururrahim. Sangat maha pengampun. Sangat maha pengampun. Lagi maha penyayang. Lagi maha penyayang. Kendara tidak mengalir, hati di dalam binatang itu. Jadi di pasau itu udah obe di awak dulu. Kalau sekolah guru dengan tidak sekolah guru. Kalau di darung tentu itu haram. Tapi tidak bawa wadah katompe ulang membuat. Dan apa yang dihalalkan dengan selain Allah dahulu kosuka kabul ompet dulu tadi itu Kapal lo nu bong yung kena ang di situ. Kenapa kubun? Ayo. Tu. Siapa pertanyaan tu yo?
jadi awang Islam tu sebanyak banyak yang mau bercerita. Iyo bercerita itu. Lah, inyo membangun rumah. Membangun rumah cako kan lah di sebelah rumah kayak yang tuor ayam. Ayam tu kan dasar ternak halal. Jadi jatuh lah dagingnya kayak haram leh kan. Nah, tu si ruang. Ini yang itu lah ini. Yo pun dah lah situ. Daging mulia makannya lah dah situ ikolon. Apa dua dalam Islam itu haram. Sama dengan. Oh, sama. Boleh-boleh, San. Nah, jadi sama dengan kamu. Jadi kalau tak asal awak dari macam ni. Nah, dalam turun. Kemana itu? Kemana itu ratu? Bapak dulu. Masya Allah, itu yang tanya orang. Ya, aduh, coba lihat. Itu yang tanya orang. Iya, nyanyi orang tua. Yang pertama. Kalau tidak diagyong, daging kau makhluk di situ, awak dia punya. Dia itu cuma. Ya, cuma kalau tidak dioleskan dalam binatang itu, inyo menguncung mau awak, inyo tak pona-pona pai dah. Kenapa tak jadi lagi makan? Siang tu belau tu. Itu kepercayaan ilah awak. Uang tak ada di gini awak. Iya. Siang tu belau tu. Cuma itu apa yang hubungan utak awak. Aku hubungan utak awak tu. Jago omak awak cono niniok di dapur. Aduh hubungan emosional. Ya hubungan roh. Hanya kalau aja nih yo. Termasuk siri itu, termasuk apa dalam siri, agama? Siri, siri. Ah, kan itu? Ya, itu. Dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Ah, itu dia kalau dikaji beko. Ya, ya, ya. Oh, mau. Mengapa? Uang mati itu. Babi bilang lain. Nah, tidur. Malam ko, inyo menjilek ayu mandi. Insur, inyo pulang tu. Nginto makanan. Apa nak dia pun? Tiga hari yo. Pulang tu. Segala ruwa-ruwa kenapa tadi tu. Kalau tak dibemakan, inyo bangun. Surah itu. Tujuh hari pulang lagi balik. Sudah itu sampai boleh hari pulang lagi balik. Sudah itu sebulan pulang lagi balik. Banyak tu sampai 100 hari. Nah itu maka ini awak dulu ada melatihai masak banyak dari pemain cuma ada sekolah di darul ulum tak ke bawah dulu tulang dulu kalau lalu sekolah dulu bantau ke bawah ini orang nak makan makanya anjing Ninyoknya lapau. Aduh. Dia kan panggilan dia dia dah. Wah. Ayah awak tu ninyok jadi imam. Hei. Ayah dia nunggang. Dah binatang nong. Ayah awak lah dah jadi imam tu. Imam tu. Jadi imam ninyok. Kalau mati tu. Panggilan. Masa ayah dia kata ni imam? Iya. Jadi dia tu. Ah itu banyak kan uang sendiri dulu. Jadi dasar dulu kan tak ada dasar dia. Oh dah. Dasarnya sirik tadi. Dasarnya sirik tadi. Tidak aman udah. Tidak beriman. Tapi si sirik setiap sholat awak tidak omong sirik juga. Inna sholati
Wanusuki Wanusuaya Wanamati Bilahi Rabbil Alamin La Sari Wabidalika Umirku. Nah, aduh akunya saya bukan orang musyrik. Nah, jadi itu dulu. Kamu akan tidak ambil orang menyinggung-nyinggung itu juga. Nah, dia mengaji direngat malam pertama itu, tanggung tambuh segala macam. Tapi setara tersinggung minyak tadi. Sesap ingat aja satu. Pindah. Rupanya, gurunya, orang Minang. Apa itu? Bahasa guru tadi. Tak seketik jojo apa itu? Atingnya satu ulang aja. Ngapu? Siko di bawah ini ingat, mentimun, tiga pangun, segala macam. Isu enggak bayu. Itu seketik jojo orang Melayu. Rengat itu. Awak dah ribu kawan, kesek tambuhnya dong, kalau mula. Ribu kawan, makan tambuhnya. Nah itu, jadi aduh kono, awak kono, ia mau balik kono, ia melakukan kesalahan. Ia, aku kesalahan nomor tu. Masak di Bali si Gopalu ndak di Bayu. Jadi menibuai tadi. Itu kepercayaan Hindu. Apa Hindu itu? Oma awak itu. Oma awak itu. Indah amati do. Inyoi duit. Tawi diumanya sampai salah tui. Kalau awak enggak baca suwe apa tu? Baca kalau inyola masuk ke dalam tubuh sudah sampai di sampai inyo, dia tak bisa pulang. Tak bisa pulang lah dok. Jadi nak pulang orang awak tu je no. Nak kasih doka minyak. Apa lu? Apa lu? Nak kasih doka nak orang yang itu arwah-arwah lu mame terai. 100 harinya untuk niat sedekah. Niatnya nak kasih doka. Tapi buat doa tau winyau sampai majuai. Yang sedekah doa ya. Boleh doa. Layak ilus sedekah. Indah halal haram bersedekah. Keulang yang kaya. Walaizi mirratin sawiyin dan haram dimakan serakatu berulang dan bisa bakor bakor itu. Nah ini kok iyo nak sedaka yang seorang dua orang kayu datang. Nah jangan seorang yang kaya datang. Nak kuliah dulu. Lodang lho weh. Anu aku sikit. Ada. Dia yang doa lu dipotong lu. Uang umio. Indah dan menggunakan dong. Guru. Kalau guru tak makan dong. Tak akan makan dia ngasih. Bebukui. Aku lumuru. Anu berakat ya. Ayamnya, orang-orang itu.
sama perlu nasi. Nak kali makan ni orang ada ni, betul aja ada. Tanggih RT. Siapa nak memang mesti ikut. Antau nasi duku main ni. Antau nasi duku main ni. Jadi seminggu sesudah itu, Dayan di Palu ada orang tu banyak-banyak. Makasih guru. Apa tu? Kami tak kemakan tu guru. Kalau nak buang suam tahun di orang tu, nasi berakat tu. Ada mau pulang. Terdayan, ada nurut dulu. Kalau orang apa tu? Jadi, kalau iyo nak basi, doka, topek-topek. Kau orang mesti kin. Ni ikut juga. Celakonya tu. Oh ya mampu. Oh ma mampu. Kau je. Dah lupa dua-dua. Persoalannya itu. Malin macam itu. Malin nasi bungkus. Lebih baiklah doa. Ya tau itu makanan depan tau itu. Ya. Jadi orang dia cakap dia, orang dia aku. Kalau aku nak makan dah, nak kena makan yang nasi dan garam ni kau. Mana roti? Mana RT? Dewi ini jangan berbahaya atas tapi kul khairat. Seminggu sudah itu, orang mulang. Ngomong-ngomong rendah di dalam penen dia tau. Malam tu memang nak aduh kan dimakan dah itu. Di orang tahu lah tu orang kau. Kalau yang kayo dia pergi makan, ini dia pun ke bawah dan dia makan. Tak apa tu. Pasirak daging bumbu. Itu tak plastik. Kalau orang musikin, tidak dong, yang tulang lu berkait dong. Iya, lepas josok je dong. Tidak kumulia dong. Jadi, kalau awak di kampung-kampung, nak jen awak salah, tidak diundang tetangga, ada bangi. Antun dia yang nak anggap, atau di RC. Satu musik yang dia memang ada tujuan tanamnya memang musik iya kok maaf ke kan iya maaf kalau ada tonanya ada kambingnya ada sawitnya. No, no. Tidak mesti. Kalau dimakan di awal, itu. Ya. Apa yang ku? Kalau kami makan, ya. Piti apa? Sejuta. 25 itu anak yatim. Hak anak yatim. Kalau nak lu 25,000 apa dipakai dengan 9 nabi 75,000 25,000 itu sampai dulu ke anak yatim. Haram apa makan 25,000. Kalau 4 juta 1,000. Haram dimakan itu. Jadi kalau tuan Jawa tidak memakan orang tua anak yatim, kalau tidak dikalungkan. Kalau tidak lu buat dua awak sejuta modalnya 25,000 sampai juta 1,000 dikalungkan. Itu haram jaya makan. Itu hak anak yatim golong mesti. Itu dia nak arah ayat al-adhin bocor dia ustaz dah. Mubarak pun.
orang memakan hak anak ya. Masalah kapung pisatan, hehe, ustaz, ngapa lu masuk neraka dan makan apa anak yatim ini? Jadi ikut ke hati. Ikut ke hati. Iya. Berapa orang pici boleh ke? 5 juta. 5 kali 20 ribu ibu engkau kauma anak ya kin kauma ulang mesti kin itu sudah lusik kok guru siapa mau mesti kin di selau kok itu tahu kok ustaz ustaz mau buat RT RW ya berjalan waktu lah orang mesti kin guru. Lapu ayo mak nak makan seminggu ya. Ini yang kayu sebenarnya ada mesin. Lah banyak juga kau ingin kau. Jadi bawa rumah ditanggung 70. Memang ada orang tanggung mesin. Tidak ada orang tanggung mesin. Ada lagi ya mah. Ada duduk aja di kau dah ini nasi. Jadinya nyenapi. Iya. Tidak halal. Haram. Ya sudah kau itu diwaniin bagi orang lancir dan cukui dan mampu. Menuri Nabi. Kalau menuri yang kampung iyalah. Wapu susah dah usikin setanggung. Bagi pita kan banyak. Usikin saudara ada yang bayu pita. Nah, nanti diimbau Ustaz Tanjung. Kalau pala, iya Ustaz Tanjung usikin lah. Apa Tanjung usikin dia, Pak? Nah, itu Nabi. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini